sebagai bukti bahwa duitnya kau yang tadi belikan kudut. Oke, ini hari ke dua di Cianjur ya. Jadi kita bermalam, ini malam di posko, pada tidur di mobil. Dan sekarang kita lanjut, ini nggak ke desa apa gitu namanya, yang katanya emang benar-benar masih minim banget bantuan. Karena ternyata di Cianjur ini, karena memang banyak yang di ujung gitu, yang masih terpencil gitu desanya, nggak kesentuh. Kalau kita ngasih ke sana, tuh Rob, astagfirullahaladzim. Dari tadi nih pemandangan tuh kalau nggak rumah roboh, tenda, posko di mana-mana, sama ambulans sih banyak banget ya. Nggak berhenti 24 jam ambulan lalang. Tuh ini lihat, bisa dilihat sama teman-teman kalian semua ya. Ya Allah, rusak banget. Ya Allah, hancur banget. Kontrakan loh ini. Iya gitu. Iya, kontrakan tuh berapa ini? 1,2,3,4. Jadi ketika kita mau ngasih bala bantuan domestik dan lain sebagainya, itu sebelum nyampe ke titik yang kita tuju tuh udah dihadang duluan sama yang di depan, jadi nggak pernah sampai, jarang sampai gitu. Bahkan ya nggak sampai gitu, sampai yang ke ujungnya gitu. Tapi itu ternyata hanyalah oknum, dan alhamdulillah kemarin di Instagram juga udah banyak infonya kalau yang menghadang itu udah ada yang ketangkep juga gitu ya. Ya lagi musibah gini mah, oh kita stop ambulan lagi. Tuh ya, kalian bisa lihat ya, ada ambulan lagi ya. Banyak banget ada ambulan lagi ya. Ngeri ya ini. Ini gue juga belum mandi ya, karena tadi ada WC tapi kan bergantian. Ya gak apa-apa lah, kita sekarang harus keboyan dulu. Yang penting tujuan kita di sini nyampe semua gitu. Nah, di oknum itu udah ditangkap, alhamdulillah. Dan di sini tuh ya, berita-beritanya tuh ya, yang dihadang sama ini apa namanya, lagi pada kepahitan, lagi pada kena musibah begini. Banyak orang jahat yang memanfaatkan keadaan, seperti kemarin ada follower ya, orang sini juga yang lagi benar-benar dia berduka banget keluarganya kehilangan. Banyak maling guys ya, banyak maling motor, banyak maling handphone. Kemarin dia bilang motornya sampai dipanggul, katanya hilang sampai dipanggul. Kan lagi berduka gini ya, kok ya gitulah, orang ada aja yang jahat. Mudah-mudahan yang jahat-jahat gitu semoga segera sadar lah. Ini kita lagi kepahitan ya. Astagfirullahaladzim, ini baru ngapain diri lo ya. Astagfirullahaladzim, bubuk itu ya. Astagfirullahaladzim, ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya Allah, salah dihiki ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya Tata, astagfirullahaladzim ya Allah. Hai kandak Allah, mencek Allah, kun. Ini ternyata masih jauh kayaknya ya, sama ujungnya banget ya. Jadi mudah-mudahan keluarga yang ditinggalkan, semua yang mengalami cobaan sulit, ini sangat sulit ya, diberikan ketabahan yang lebih ya Allah SWT. Dan sekalian juga semoga diberi kesehatan dan dijauhkan dari segala wabahnya. Nanti kita update lagi jika udah sampai ke tujuan kita ya. So sehat-sehat kalian ya. Ini kiri kanan banyak sekali rumah yang roboh.
Astagfirullahaladzim, dia tinggal itu. Ya Allah. Ya Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Guys, ini keadaan minimarket ya. Di daerah desa sini. Ini hancur ya. Roboh tuh. Lihat, terbengkalai gini. Pintunya juga, pintunya kebuka. Ini kalau ada orang yang masuk sih sebenarnya tinggal masuk, ngambil apa tinggal ngambil sih tuh keadaannya. Tapi kan emang udah gak ada penghuni di kampung sini, udah gak ada yang tinggalin juga tuh keadaannya. Sangat prihatin tuh, ambulan gak berhenti-berhenti guys ya. Jadi di desa ini udah gak ada penghuni ya, semuanya udah ngungsi dan listrik juga udah mati. Jadi ini ada di desa Cibulakan ya, listriknya mati dari pertama kejadian sampai sekarang. Ini juga keadaannya benar-benar sangat prihatin sekali ya. Lekas membaik Cianjur. Keluar sekarang deh, nanti kita stop. Nanti kita stop, bisa keluar. Oke guys, jadi kita sudah sampai di posko-posko pembagian. Posko bantuan kesehatan. Oh kasihan ya Allah. Hah? Iya. Oke, jadi ini udah di posko selanjutnya lagi ya. Tentunya. Alhamdulillah bantuan sosial bencana gempa Cianjur Jawa Barat yang berkontribusi banyak, alhamdulillah. Ayo ayo ayo. Yang kecil.
Tuyang lagi mandi. Lewat sana bisa. Ya kamera. Ibu sehat, Ibu. Anaknya kenapa? Anaknya? Oh sakit. Sabar ya Bu, mau cepat sembuh ya Bu. Tuh yang tuh bembeng yang. Yang ini mau unc lah. Oh, buat alat kecil. Ya, nanti diambilin lagi ya. Habis. Udah. Ini tolong gitu. Nih, nangis kasih satu sini. Jadi sebenarnya kita enggak di atas Bang Bebek. Iya, tapi nanti Beng kalau lihat video ini jangan lupa. Jangan lupa ya, ini masuk ya, konser langsung. Ini enggak di endorse. Enggak di endorse. Mau? Enggak. Mau? Boleh. Mau. Assalamualaikum. Mau beng-beng. Coklat ya. Sedih ya. Oh, toilet dadakan ini. Toilet dadakan guys. Ada. Makasih ya. Stamina Pak, coklat Pak. Ini yang anak itu. Mau coklat ga? Ada. Ya, cepet sehat ya.
Oh, boleh. Yo, iya sama-sama. Dek, sini. Sini. Boleh. Mau coklat gak? Si Mahir makanan yang isi mana? Bawa balik. Abis kan? Si Mahir bener. Hey. Eh, capek tuh. Ini dong. Capek tuh. Tajau. Nah, nges balik. Gue serek hujan, terus serek kaluhur. Kemana? Oh, kaluhur, orang beti luhur. Oke, orang kadiri 2 poe deui. Oh, yang guys, ayo kloter kedua berartinya. Oh, monok. Kita ngebangunnya. Ya, ayo diseriuskan. Kita ngebangun MCK. Ayo. Kita ngebangun musola karena siap. Itu cai bieu karena. Siap, urang seriuskeun. Ayo, tempat mandi lo baru tahu. Siap, diseriuskan amal jariah ieu membantu sama udah sken. Wah, jelas.